Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali bersama saya. Kali ini saya mau liburan ke Pulau Seribu ceritanya. Tadi berangkat dari Sukabumi jam berapa, Pan? Jam 11 ada? Oh, jam 12. Dan sekarang kita sudah di Muara Angke. Muara Angke ya? Dermaga. Di Dermaga. Kita mau rencana mau nyebrang tapi belum tahu. Di sini lagi cari informasi dulu. Terus di perjalanan tadi enggak direcord juga sengaja karena gelap. Dan di sini saya lagi ngopi sama Ipan dan cari informasi bagaimana caranya bisa nyebrang ke Pulau Seribu. Ya, bedayung. Dan di sini lokasinya di sini bau bau tai. Ya, oke, ikutin terus perjalanannya ya. Jangan kemana. Oke. Sekarang saya sudah di Pelabuhan Angke, lagi diskusi. Diskusi jadi saya ini lagi berunding sama teman-teman, gak tahu mau ke Pulau Tidung, Pulau Seribu atau mana, yang jelas masih berunding. Jadi gimana nih? Oh, ada Ardi, ada Ivan, ada Dede. Muara Angke, gimana? Jadi masih berempuk. Nah, nanti untuk pemesanan tiket kapalnya di sana. Terus deh. Lamun tiketnya di lamun mesen ti dia sabalik ye nya. Kan di ditu kumaha? Mesen deui. Mesen deui aya di tiket. Guys ya. Jadi sekarang kita masih bingung karena tidak ada petunjuk, jadi nyaris petunjuk sendiri. Pulau Pari, Pulau Lancang. Mungkin nanti pagi jam 8 kita Pulau Tidung, berangkat Pulau Payung, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, Pulau Panggang, Tidung atau Seribu. Nah, dan kondisinya saat ini saya Pulau belum mau cuman tidur sama sekali guys. Pulau Seribu. Oh, jadi kapal teh Pulau Teh ya, masih berembuk di sini. Tujuan mau kemana? Di waktu itu apa orang kebebasan dong? Aji, hah? Jadi, oh, jadi misalnya berangkat di dia, jadi set mereka ke Pulau Tidung. Jadi Pulau Seribu ada beberapa pulau kan? Kapal nanti jurusan Pulau Tidung. Ya saya ke Pulau Tidung dan terjadinya beres. Turun tidinya di tempatnya orang tekiu di Pulau Tidung, kayak orang dijemput di Pulau Iyo. Itu beda beda. Itu loh, pertama kan pada lupa paketnya, ilmu ke Pulau Tidung main gelis gitu. Ya orang sana menghayang ke Pulau Sampai Muka, pesan di tiket. Gitu. Main lamun di paket mah di guru-guru. Sekuah ya. Nah, nanti hari itu langsung ulin. Cari nama berarti. Isuk-isuk, isukan-isuk. Mungkin itu ya. Kenal, oh, ayo. Masalah mereka yang nyebrang serangan lah ya? Itu katanya? Ayo nges isukan mah, nges kait mah. Hilung dua tuh. Kait lah, kalau ngebur. Jadi bagaimana, Brett? Pusing. Hah? Pusing. Pusingnya Brett ya? Mau ke pulau mana, pulau nya gak tahu. Yang mana yang bagus, belum ada pernah. Ya, jadi tunggu Bukan saja betul, sampai ya. Besok mungkin Pulau Mistis. Pulau Mistis. Pendudukan kadinya teh. Aya penginapan mah ya. Maksudna penginapan aya kan urang-urang ngumpul teh ning digorok. Jadi ikutin terus saja guys ya. Di sini saya masih berembuk. Oke. Okay. Cara pendek lagi. Terima kasih.
Ayo, kita mau masuk ke pelabuhan Muara Angkehnya. Kita mau ngambil tiket untuk berangkat ke Pulau Tidung. Pan, gimana Pan? Mudik. Aduh, ringkin gitu Pan. Aduh. Pusing kenapa Pan? Aduh, dipokan baiknya ke Pak Majikan. Nah ini guys, dia pelabuhan Muara Angkeh. Kita akan masuk dalam ini, udah ada untuk penukaran tiketnya. Oke. Okay. Nah, bareng Pan. Gak Pan? Pendanaannya di si bos ya. Udah. Ini banyak sekali di sini yang lagi nunggu juga mau berangkat. Nah, ini dia. Yo. Itu dia, nanti kita masuk lewat pintu situ ke dalam. Adi, Edi, yuk, salah penukar, oh di sana ya, penukaran tiket, ternyata penukaran tiketnya di sebelah sini. J1 sampai 5. Ah, penukaran tiketnya di sini guys. Sekarang kita sudah mau masuk ke dalam, sudah dapat tiket. Kita akan masuk ke dalam. Ya, masuk Pan. Masuk. Masuk. Yang terakhir. Kita pakai aplikasi Peduli Lindungi dulu. Ini guys, kita sudah berada di kapal. Tadi ada drama sedikit. Tadi ada drama lah pokoknya, sedikit tidak bisa masuk. Gimana Pan? Udah di kapal, kita mau berangkat ke jadinya ke mana? Ke Pulau Pari. Ikutin terus ya guys. Guys, kita sudah berangkat. Mulai berangkat menuju ke Pulau Pari, guys. Hui. Aduh, biasa. Bapak, hai, tuntang. Hai.
sebentar lagi kita sampai di Pulau Bari. Teman-teman, ini lihat pulaunya. Wuhui. Sebentar lagi kita sampai. Sudah sampai teman-teman. Oh itu tuh di itu. Kita mau mendarat, bukan mendarat, mau menepi guys. Ini udah mau sampai Pulau Bari. Airnya hijau, jernih sekali. Oke, saya mau siap-siap dulu, ikutin terus, jangan dilewatkan guys. Teman-teman, sekarang kita lagi di apaan? Betor. Apa sih katanya? Beca motor. Gak tau. Ini mau menuju ke homestay. Gak, jelajah. Mau menjelajah dulu ya. Explore. Yang explore di Pulau Bari bersama teman-teman slogan. Kali ini saya lagi ada di pantai. Dari pantai tadi saya sedikit skip untuk perjalanan menuju ke
apa namanya, penginapan atau tempat kita tidur. Nah, sini saya, ini saya sudah ada di pantai. Anak-anak. Sini juga ada turis bule di sana. Ada tempat berfoto. Dan pantainya cukup, airnya cukup lumayan tenang. Sangat cocok untuk berenang sama anak, keluarga di pantai. Apa ini, Tebret? Ini pantai Pari. Pari. Pulau Pari. Pulau Pari. Nah, ini pantai Perawan. Oh, pantai Perawan. Nah, ini dia, guys. Wuhui. Panas sekali, guys. Ini sekitar jam 3 saya baru bangun tidur, langsung diajak ke sini. Mau berenang di sini sama foto-foto. Hey guys, ikuti terus ya. Wahana. Apa namanya? Ada buat berfoto di sini sama keluarga. Oh, banyak sekali yang sedang berenang. Walaupun cuacanya panas, tapi di sini memanfaatkan waktu berlibur. Walaupun panas-panas tetap berenang. Ada yang snorkeling juga. Dan di sini berenangnya cukup sampai batas itu ya. Di sini ada batasan, tidak boleh melewati batasan itu. Hanya di area sini saja. Dan di sini ada ayunan. Oke, ini dia pantai Perawan di Pulau Pari. Siapa tempatnya di sini? Backgroundnya pepohonan. Ya. Yo, ikuti dulu terus ya. Saya mau berenang dulu, guys. Teman, saya lagi di pinggir pantai. Bagaimana, Pan? Di experience-nya ke mana ini, Teh? Di Pulau Pari, pantai Seribu. Di Kepulauan Seribu, pantai Perawan ya. Pantai Perawan, pantai Pulau Perawan. Pari. Halo, guys. Ya. Guys. Aku hari ini sangat membanggakan. Membanggakan karena liburannya tidak tanpa schedule, dan tidak tahu apa-apa. Jadi merungsi di tempat ini, jadi tidak tahu. Ya. Budgetnya pun tidak bisa diperkirakan, guys. Ya, salahnya kita tidak cari tahu dulu ya sebelum berangkat ke sini. Jadi, tidak menjos, tidak rekomendasi kalau liburan tanpa perhitungan. Ya, jadi kalau berlibur itu di awal harusnya diperhitungkan kita mau kemana, terus mau menginap di mana, harus jelas tujuannya ya. Jadi bapak-bapak tahu diri, di sini semua pada rungsi, agak lesu ketambah belum tidur ya. Jadi agenda hari ini mau ngapain, Pan? Paling berenang terus jalan-jalan aja. Ya, nikmati pantainya. Nikmati pantai ya, pantai Perawan. Tapi pantainya bagus. Gimana menurut Ipan? Pantainya bagus sih. Ya. Bagus. Kayaknya dijaga. Dijaga. Kebersihan juga bagus. Kebersihan bagus, tidak ada sampah di pantainya. Enggak. Ya. Iya. Kalau buat berenang mah di sini cocok lah. Cocok. Karena ombaknya enggak ada. Ombaknya enggak ada, tenang. Tidak ada sampah ya, Di. Gimana, Di? Karena kan memang kita bayar, masuk sini ada bayar simaksinya. Oh iya.
Belum lagi banyak cerita untuk menuju pulau ini, cerita ditangkap polisi, diamanin polisi. Oh, diamanin polisi sebelum kita mau naik kapal. Tinggalin di tol. Aduh. Liburan yang banyak komedi. Aduh. Kali ini liburannya nano-nano aja. Liburannya asam manis pedas ada semua ya. Lumayan, lumayan seru. Lumayan lah. Bread, gimana bread? Coba bread. Satu kata, dua kata bread. Kasih wajangan bread. Belum kondisi buat ngobrol. Belum kondisi buat ngobrol ya. Yaudah, ikutin terus. Masih panas jadi alis agak ini. Yaudah, saya mau nikmati pantai dulu ya. Ikutin terus. Teman-teman, saya sudah keluar dari homestay. Sekarang kita mau pulang. Hihihi, pulang. Gimana pan? Kesannya? Bagus. Mari. Mantap, bersih. Mantap, bersih. Rasanya. Terus? Gak terlalu ramai juga. Fasilitas yeah. Komplit. Siap. Oke, cukup dulu sampai di sini ya. Jalan-jalannya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Bye.